makhluk ini, Patrick. Mereka lucu? Tidak, seram. Oh iya, ya itu tadi jebakanku yang kedua. Oh, seluruh tempat ini mengerikan. Dingin, lembab, dan bau seperti pembuangan sampah di belakang cembaket. Itu jelas terdengar seperti genangan lumpur tempat kau berdiri. Iu, itu pasti sisa-sisa para korban monster yang datang lewat sini. Kita harus bergegas dan menemukan Gary. Dalam kenangan atas kau, tidak pergi, hanya mudah dilupakan. Sembunyi, SpongeBob. Oh, apa itu tadi? Lumpur yang menakutkan, sebuah splash. Mungkin kita bisa sembunyi di sebak-sebak itu. Atau mungkin... Kita pulang saja. Sangat ingat, SpongeBob. Berpura-puralah bahwa seram sama dengan lucu. Dan bermain petak umpet dengan mereka. Ide bagus. Dan kita akan menang. Karena mereka bahkan tidak mencari. Ingin tahu apa kita akan spot-spot apapun dari spot? Monster macam apa yang membuat permen seperti itu? Sendirian? Dimakan separuh dan tanpa bungkusnya. Kita harus menemukan Gary sebelum dia bernasib seperti permen itu. Bukannya kita harus bantu permen ini menemukan tempat yang hangat dan aman? Sayang sekali, aku lupa tas permenku di tas pembawa tas permenku. Kurasa aku harus menaruhnya di mulutku. Tunggu sebentar, lumpur ini terlihat sangat familiar. Kalsium, dengan sedikit protein, dan banyak cinta. Itu bukan lumpur, itu lendir. Lendir Gary. Itu lendir yang banyak sekali dari siput sekecil itu. Ia pasti sangat ketakutan. Kita harus menemukannya. Yang harus kita lakukan hanyalah mengikuti jejak lendir ini melalui kota yang gelap, seram, dan mengerikan. Membuat merinding. Oh, kuharap mereka memberi kita merinding. Aku ingin punya krep. Kau memikirkan krep, Patrick? Krep, di mana? Lendir busuk yang ditinggalkan monster itu. Makhluk menjijikan macam apa yang bisa melakukan itu? Permisi, apa kau lihat? Aku khawatir tidak. Aku sedang di tengah-tengah pengorganisasian krusial untuk Snail Cup. Kalau kau mau mengikuti balapannya, kau perlu bayar biaya partisipasi 5 batang permen. Hanya ada satu cara untuk mendapatkan jumlah permen yang kita butuhkan. Merebutnya dari bayi? Tidak, kita lakukan trick or treat. Oh, itu mungkin bisa juga. Permisi, apa kau lihat? Sudah kubilang, kalau kau mau mengikuti balapannya, kau perlu bayar biaya partisipasi 5 batang permen. Trick or treat, pergilah. Kurasa monsternya ada di kepala kita. Mungkin kitalah monsternya. Aku tahu tetangga atasku itu monster. Apa kau lihat siputku? Kecil, imut, manis, dengan bulu mata yang sangat ekspresif. Kalau dia begitu manis, mungkin monster sudah memakannya. Dia mengacaukan Halloween kami dengan mencuri permen kami. Terakhir kali dia terlihat merayap sepanjang trek balap. Kurasa treknya mungkin menuju ke sarangnya. Di sana ia berpesta permen dan peliharaan yang tak berdosa. Gary yang malang. Patrick, kita perlu lebih banyak permen untuk berada di trek balap itu lagi. Ini, ambillah salah satu permenku untuk biaya partisipasinya.
Kostummu yang luar biasa pantas mendapatkannya. Terima kasih. Kita perlu menemukan cara untuk masuk ke museumnya. Satu-satunya jalan masuk adalah melalui trek balap. Kau tahu, seperti museum umumnya. Oh, aku tidak yakin, Mama. Mereka akan mengejek kostumku. Akan baik-baik saja. Jangan takut. Kostummu terlihat sangat bagus. Terima kasih. Temanku bilang ia melihat monsternya perlahan-lahan merayap pergi. Dan itu besar sekali. Masalahnya dengan seekor monster itu, ia punya mata yang tak bernyawa. Mata hitam seperti mata boneka. Aku tidak mengerti aksenmu. Trick or treat. Oh, kenapa kau tidak bilang? Ini, ambillah satu permen. Dan kostum yang bagus, omong. Omong. Terima kasih. Oh, lihatlah dirimu. Kostum yang sangat bagus. Apa yang bisa aku bantu, anak muda? Permen! Permen, 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 permen! Oh, tentu saja, sayang. Ini, ambillah satu permen. Wah! Wow, vintage. Terima kasih. Wow, balapan tadi sangat luar biasa. Ya, apa kau akan bergabung dengan yang berikutnya? Tidak, terlalu berbahaya dengan monster itu di sekitar sini. Aku memilih makan coklat saja. Ya, aku juga. Aku empat. Aku sudah berusaha menemukan coklat selama 3 hari. Hampir tidak ada yang tersisa. Kecuali, aku bisa saja memberitahumu, tapi kau harus berjanji untuk berbagi hasilnya. Kupingku terbuka lebar. Sebenarnya aku hampir sepenuhnya selulosa, tapi... Ya, dengar. Batu yang aneh dan sangat berat jatuh di belakang rumahku. Tepat di gudang coklatku. Mungkin kau bisa memindahkannya. Sini, aku akan buka gerbangnya untukmu. Batu berat itu tepat di sebelah rumahku. Kau tidak akan melewatkannya. Kau tahu apa yang aku rindukan? Coklat! Lihat, Patrick, batumu! Coklat! Coklat! Akhirnya coklat! Jika bukan karena Gary, aku bisa pulang dan menonton tayangan ulang Mermaid Man dan Barnacle Boy. Sebaiknya ia punya alasan yang bagus kenapa ia dalam masalah. Karena kita bermain-main dengan gelembung ajaib dan merusak tatanan kenyataan, menciptakan kekacauan kosmik yang menaruh seluruh Bikini Bottom dalam bahaya. Aku bilang alasan bagus. Coklat! Pria ini bisa digemukkan sedikit. Halo, apa kau tahu di mana aku bisa menemukan permen? Ada seekor ikan aneh yang tinggal di rumah di atas kota. Kau bisa coba itu. Lintasannya ada di sebelahku, tapi jalan ke atas sana berbahaya. Ada orang yang bilang dia melihat monsternya, dan si monster mendesis kejam padanya. Puji Neptunus! Apa kau gila berkeliaran seperti ini? Apa kau tidak tahu orang-orang punya fobia? Maaf, aku tidak tahu kostumku seseram itu. Apa yang kau takutkan? Kotak, Bung, kotak. Kau tidak pernah tahu apa yang ada di dalamnya atau kemana itu membawamu. Lalu semuanya sudah terlambat. Dan kau terlihat persis seperti itu, semacam kotak. Kadang kotak berisi hal-hal yang bagus di dalamnya, seperti Krabby Patty. Oh ya, kurasa kau benar. Ini, ambillah permen. Terima kasih. Balon? Apa kau tidak tahu orang-orang punya fobia? Itu semua permen yang kita butuhkan. Sekarang kita bisa memberikan semuanya ke Nyonya Puff. Apa? Apa kita harus melakukannya? Kau lagi? Apa kau bawa permen biaya partisipasinya? Dengan kacang! Mewah. Sekarang diamlah.
Ini akan sakit. Tunggu, apa? Ini balapan siput. Kau harus menjadi siput dan cepat pergilah. Miau, 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 miau. Berhenti, Spawn Snail! Berhenti! Oh, kau selamat. Maksudku, kau menang balapannya. Selamat! Sekarang pergilah ganggu yang lain. Ada permen yang berkilau di sana. Aku ingin tahu bagaimana rasanya. Jangan sentuh, Patrick. Strawberry, favoritku. Patrick, kau bersinar. Siapa yang bilang? Bagaimana kau tahu namaku? Ini aku, Patrick. Oh, kupikir akulah, Patrick. Tidak, aku SpongeBob, kau Patrick. Oh, mungkin kita harus nyalakan lampunya untuk memastikan. SpongeBob, terlalu gelap di sini. Lakukan sesuatu. Kabel-kabel ini bercahaya. Mungkin mereka merasa cantik. Entah apa mataku tertutup atau hanya gelap saja. Tidak hanya gelap, Patrick. Ini adalah kegelapan tingkat lanjut. Sandy. Namaku Candy. Dengan huruf C sekeras toffee dalam piring permen nenek. Terima kasih telah membawa kekuatannya kembali. Kami sedang mencari siput peliharaanku, Gary. Ia hilang, mungkin diculik seekor monster. Apa kau melihatnya? Kurasa aku tidak melihat peliharaanmu di sekitar sini. Tapi monster itu, mereka bilang sarangnya ada dalam museum itu. Itu berbahaya. Tapi mungkin itu peluang terbaikmu untuk menemukan makhluk kecilmu. Terdengar masuk akal. Kita harus tanya monster ini apakah ia melihat Gary. Patrick, kurasa monster tidak bisa bicara. Kau tahu? Teater monster kecilku telah diriset. Apa kau keberatan membantuku merapikannya? Kalau kau membantuku, aku akan membuka jalan ke museumnya untukmu. Agar kau bisa mencari monster itu dan temanmu. Aku tidak suka itu. Tapi ada peluang Gary ada bersama monster ini. Kita tidak punya pilihan lain. Oh, Gary malang. Ayo perbaiki teater ini. Bantu aku membuat teater monsterku berfungsi lagi. Dan aku akan membantumu pergi ke perjalananmu yang sudah pasti fatal ke museum itu. Terima kasih, pria kotak. Sekarang bawa teman melayangmu pergi dari sini sebelum para penonton datang. Tidak bisa ada pertunjukan seram dengan balon riang ini melayang-layang. Shoo, pergilah. Para penonton akan segera tiba kapan saja. Oh, lihat bergalon-galon lendir ini, Patrick. Gary pasti ketakutan, makhluk malang. Mungkin itu bukan lendir Gary semua. Mungkin monsternya menangkap banyak siput. Lebih banyak makhluk manis dalam bahaya. Oh, jangan katakan itu. Jejak lendir ini menuju benda besar yang empuk di sana. Kalau begitu kita sudah pasti harus memantul di atasnya. Kau tahu untuk mengikuti jejaknya. Wow, luncuran ini menuju ke seluruh museum. Gary sangat berpengetahuan. Aku bisa melihat rumahku dari sini. Oh, tunggu, tidak. Itu batu yang berbeda. Kurasa supir-supir bus ini tidak pernah mendapatkan izin pelajar mereka. Museumnya ada di depan sana. Sudah aku bilang, lihat semua siput yang telah ditangkap monster itu. Lihat, itu Gary. Jadi bagaimana
kita akan menyelamatkan Gary tanpa siput monster itu melihat kita? Gary adalah siput monsternya. Oh, mereka tumbuh cepat sekali, kan? Permen sebanyak ini pasti memberinya energi ekstra. Tidak bisa membawanya pulang seperti ini. Kita harus memutus suplai permennya dulu. Sudah aku mulai, kawan. Tapi Gary masih berupa raksasa. Jangan khawatir, aku yakin ia akan kembali normal setelah kita membawanya pulang. Aku harap kau benar, Patrick. Aku belum pernah salah tentang apapun. Sekali saja dalam hidupku, kurasa aku mungkin salah. Bob, di situ kau rupanya. Aku tidak percaya aku mengatakan ini, tapi aku butuh bantuanmu. Apapun untuk guru favoritku. Jelly ini menghancurkan semua bintang anak baik. Aku tidak bisa menghadiahi murid tanpanya. Aku perlu dirimu untuk mendapatkan yang baru. Jangan khawatir, Nyonya Puff. Murid terbaikmu siap membantu di masa sulit ini. Terima kasih, SpongeBob. Oh tidak, beruang laut. Cepat gambar lingkaran di sekelilingmu. Kadang aku merasa ada yang mengendalikanku. Wow, beruntung. Kadang ku harap aku bisa melihat seluruh Bikini Bottom dari atas. Seperti dari permukaan, mengering di udara terbuka. Mungkin zona mesopelagisnya saja. Oh, aku sudah lama tidak berurusan dengan pelagis, kawan. Akibat kekacauan jelly di seluruh Bikini Bottom ini, aku terinspirasi untuk membuat beberapa selai apel laut. Tolong bawakan aku bintang anak baik yang baru. Keselamatan jalan tergantung padanya. Bukan merasakan pasir di antara seri sepeda. Eh, tunggu, itu bukan buah beri. Itu adalah emas bodi. Bagus. Sekarang seluruh batuku dilumuri lendir siput. Dan aku baru saja membersihkannya saat baru pindah. Aku tahu ini adalah situasi yang sangat menantang. Tapi bisakah kau berhenti mengoceh? Aku sedang konsentrasi. Oh, itu murni keberuntungan. Omong-omong, berita bagus. Aku menemukan tetangga cumimu itu. Beri aku lebih banyak jelly dan kostum kosmik barumu akan membawamu kepadanya. Mungkin aku akan di sini saja dan tidur siang di bawah batuku. Oh, maaf, Patrick. Balon dan batu berat tidak cocok bersama. Lagi pula, kita harus menyelamatkan Squidward. Baiklah, tapi Squidward berutang tidur siang padaku saat kita menemukannya.
Aku terlihat seperti dari zaman batu. Ya, seperti seorang idiot yang hidup di bawah batu. Bertahanlah, Squidward. Kedua orang favoritmu di dunia akan menyelamatkanmu.